dalam yang namanya pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Saya selalu berpesan kepada kita semua bahwa ini adalah pesta, pesta demokrasi warga Kota Makassar, di mana warga Kota Makassar akan memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Sangat gampang untuk membandingkan. Sekarang cuma ada dua calon, satu incumbent, satu penantang baru. Simple, incumbent tinggal dilihat apa janjinya, apa yang dia sudah bikin. Kalau lebih banyak janji dengan apa yang dia sudah bikin, ya berarti kan namanya gagal. Masih mau dipilih yang gagal, berarti kan sudah tidak ada pilihan. Sisa satu pilihannya, nomor berapa? Tapi yang selalu ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa jangan kita jadikan ajang pemilihan wali kota ini menjadi sesuatu hal yang mencekam. Ini namanya pesta. Pesta selayaknya semua orang harus bergembira menyambut ini. Jangan gara-gara perbedaan pilihan di pemilihan wali kota ini, tetangga yang selama ini harmonis menjadi sudah tidak saling omong lagi. Keluarga yang selama ini harmonis sudah mulai tidak bertegur sapa lagi. Jangan dijadikan pilkada pemilihan wali kota Makassar ini dijadikan tempat untuk menghujat, saling memfitnah, menebar kebencian dan sebagainya. Tidak bisa. Ini persoalan sebentar, persoalan untuk memilih siapa yang terbaik. Untuk itu saya sampaikan, mari kita bersama-sama hadir dan bergembira di dalam pesta ini. Tidak boleh ada intimidasi-intimidasi dari siapapun. Tidak boleh ada tekanan-tekanan dari siapapun. Karena ini adalah hak warga Kota Makassar untuk menentukan siapa yang harus dia pilih.